Ya, Boboto. Sampurasun, selamat pagi. Saya ada di Suwanjana menunggu kedatangan para pembawa Persib. Alhamdulillah sudah tiba di Jakarta. Sudah tiba di Jakarta dengan selamat. Sekarang tinggal menuju Bandung. Ya, meskipun hati mah kumaha ya, Kang ya? Rasa kecewa. Hancur lah. Hancur. Tapi tetap kita dukung. Tetap dukung dan support. Ya, kalau dianalogikan Persib teh pasangan lah ya, kebogoh namanya, kebogoh ke hancur mental, psikis lah semuanya. Namanya di hancurkeun deui ku pasanganna kan teu nya. Jadi kedah jadi kedah di tetap dimotivasi. Oke, tonton aja sampai dengan selesai. Kang Gilang guys, PA-nya Daisuke Sato. Nah, ada Pak Jenderal Rukandi, kemudian PA-nya David sama Siro, Kang Rian juga udah datang. Detik-detik kedatangan para penggawa Persib. Isi di kolom komentar aja yang mau berkomentar. Yang pasti terus berikan dukungan yang maksimal. Karena saya yakin apa yang kita rasakan, para penggawa Persib juga rasakan sedih dan sebagainya. Karifan. Siap. Pak Haji, sehat. Siap. Siap. Siro. Baik, sampai lagi. Yuk, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you very much. Sorry. It's okay. David juga sudah pulang guys. Jujur kalau saya sedih guys. Sedih. Dan terlihat para pembawa Persib juga sama. Semua sedih. Doakan akan segera bangkit Boboto. Doakan bangkit. Thank you.
salam Gen ya. Siap. Ya itu guys, liputan kedatangan para punggawa Persib. Saya nggak bisa bohong, apa yang saya rasakan memang sedih banget. Sedih lah apa yang saya rasakan. Dan saya terus mendoakan para punggawa Persib bisa bangkit, karena saya yakin para punggawa Persib juga saat ini bisa merasakan apa yang Boboto rasakan semua. Insya Allah akan bangkit. Tadi pun Sato juga bilang I'm sorry. Ya ini waktunya untuk semua saling introspeksi, tidak saling menyalahkan. Bukan waktunya untuk saling menyalahkan satu sama lain. Oke, kita berikan dukungan yang maksimal nanti lawan Rans hari Minggu. Saya Giga Lauda melaporkan langsung dari Geraha. Persib juara, Boboto juara, bahagia Salawasta. Matur nuhun buat RW Luxury Trans yang sudah membawa punggawa Persib tiba di Kota Bandung dengan selamat. Matur nuhun. David Ciro juga sudah meninggalkan Geraha. Matur nuhun Boboto Persib yang terus tetap memberikan dukungan apapun hasil yang diraih oleh Persib Bandung. Kalian luar biasa.